Recording in progress. Thank you.
kepada jalan-Mu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, jadi anak-anak yang taat, Tuhan. Kami mau, Tuhan, jadi anak-anak, Tuhan, yang dipenuhi, Tuhan, dengan pemikiran yang Engkau, Tuhan. Biar keinginan kami, Tuhan, itu sesuai dengan keinginan-Mu, Tuhan. Biar Engkau yang taruh, Tuhan, pikiran-Mu, Tuhan, ke dalam pikiran kami, Tuhan. Biar seperti kalamu kami, Tuhan, berkenan sama Engkau, Tuhan. Yes, Lord, yes, Lord, kami mau, Tuhan, jadi generasi yang kudus, Tuhan. Generasi yang berkenan. Di masa-masa ini, Tuhan, lebih
Tuhan, biar Kau Tuhan yang memberikan kami hikmat, Tuhan, memberikan kami kewahyuan, Tuhan, untuk mengerti, Tuhan, untuk setiap firman yang kami baca, Tuhan. Biar Tuhan, ketika kami baca firman-Mu, Tuhan, itu bukan cuma seperti absensi, Tuhan, yang kami baca pagi dan malam, Tuhan, tapi kami mau, Tuhan, terus, Tuhan, kami menemukan, Tuhan, intisari, Tuhan, dari setiap firman-Mu, Tuhan, sehingga ketika kami berjalan, Tuhan, ketika kami menghadapi masalah atau ketika kami harus bertindak, Tuhan, firman-Mu, Tuhan, itu yang berbicara, Tuhan. Kami mengingat firman-Mu, Tuhan, firman-Mu, Tuhan, yang menjadi jawaban, Tuhan, atas setiap hidup kami, Tuhan.
hidup kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, melalui firman-Mu, Tuhan, kami tahu, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, biar jadi generasi, Tuhan, yang berjalan, Tuhan, menurut kehendak-Mu, Tuhan, menurut jalan-Mu, Tuhan. Kolose 3 ayat 9, janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar hati-Mu. Esok kami percaya, Tuhan, firman-Mu, Tuhan, yang membuat kami, Tuhan, terus-menerus, Tuhan, diperbarui, Tuhan. Thank you.
bersama Engkau Tuhan. Mungkin dalam setiap proses-proses yang kami alami Tuhan, itu gak mudah Tuhan. Mungkin seperti Raja Wali Tuhan, seperti elang Tuhan yang harus melepaskan Tuhan setiap bulu-bulunya Tuhan, untuk to be renew Tuhan, untuk kembali Tuhan ke kekuatannya Tuhan. Mungkin mereka harus mungkin banyak Tuhan yang harus di sacrifice Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan biar generasi ini Tuhan, mereka terus kuat Tuhan, mereka terus sabar Tuhan dalam setiap ujian yang mereka alami Tuhan. Yes Lord, yes Lord, mereka tahu Tuhan bahwa setiap proses yang mereka alami Tuhan itu akan membuat mereka Tuhan menjadi lebih kuat Tuhan. Ketika mereka lebih kuat Tuhan, mereka akan bisa jadi dampak yang lebih lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami dimurnikan lebih lagi Tuhan, ketika kami makin lama makin murni Tuhan, maka kami akan memancarkan Engkau lebih lagi Tuhan. Yes Lord, ajar kami Tuhan untuk terus Tuhan sabar Tuhan, terus Tuhan kami punya iman Tuhan, kami terus Tuhan punya harapan Tuhan bahwa kami Tuhan akan berhasil Tuhan dalam setiap proses Tuhan, karena Engkau yang bersama dengan kami. Dan kami tahu Tuhan proses itu akan membawa kebaikan Tuhan bagi hidup kami Tuhan, juga akan membawa kebaikan bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Yes Lord, yes Lord Tuhan, biar ketika kami dalam proses Tuhan, kami gak lari Tuhan, tapi ketika kami dalam proses Tuhan, we go deeper in you God. Kami makin lagi Tuhan bertanya sama Engkau Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbaiki Tuhan, jalan mana Tuhan yang harus kami tempuh Tuhan. Yes Lord, yes Lord, biar Tuhan dalam setiap proses Tuhan, dalam setiap ujian Tuhan, kami mau lagi Tuhan makin deeper Tuhan. Ketika dalam proses Tuhan kami melihat Engkau Tuhan, kami melihat karakter-Mu lebih lagi Tuhan. Yes Lord, yes Lord, biar Tuhan kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan mencari Engkau lebih lagi Tuhan, karena it's a joy Tuhan ketika kami bersama Engkau Tuhan, ketika kami deeper, ketika kami makin dalam, kami menemukan Tuhan seperti mutiara Tuhan, ketika makin dalam makin indah Tuhan. Yes Lord,
Ooh, tell me.
saus Tuhan yang sudah diubahkan Tuhan, orang-orang Tuhan bisa melihat Tuhan perubahan dalam hidup kami Tuhan, dan ketika mereka melihat perubahan hidup kami Tuhan, mereka dapat memuliakan Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, biar Tuhan setiap dari kami Tuhan, kami mau Tuhan, ketika kami mengenalkan manusia yang baru Tuhan, kami mau Tuhan biar setiap burden Tuhan yang ada Tuhan dalam hidup kami Tuhan dilepaskan Tuhan. Kami mau Tuhan malam ini Tuhan, kami mau Tuhan melepaskan pengampunan Tuhan buat orang-orang Tuhan yang di sekitar kami Tuhan. Kami mau Tuhan biar generasi-generasi ini Tuhan they don't menyimpan Tuhan setiap kemarahan mereka, segala sakit hati mereka Tuhan, tapi mereka mau Tuhan melepaskan pengampunan Tuhan buat orang-orang sekitar mereka Tuhan, biar Tuhan mereka mau terus jaga hati mereka Tuhan. Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan biar sekian dari kami Tuhan, kami terus Tuhan punya hati yang murni Tuhan, biar gak ada Tuhan luka-luka dalam hati kami, gak ada dendam-dendam Tuhan dalam hati kami Tuhan, tapi kami mau Tuhan melepaskan pengampunan Tuhan seperti Engkau Tuhan yang mengampuni Tuhan setiap orang-orang Tuhan, dan seperti doa Bapa kami yang telah Kau ajarkan Tuhan, biar kami Tuhan mengampuni orang Tuhan yang bersalah kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mau Tuhan malam ini Tuhan, kami mau Tuhan punya hati yang benar Tuhan, hati yang bersih Tuhan. Kami mau Tuhan terus Tuhan jaga hati kami berkenan Tuhan sama Engkau Tuhan, biar Tuhan perubahan budi kami Tuhan, pengenalan kami akan Engkau Tuhan membuat kami menjadi manusia yang lebih lagi berkenan sama Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan biar dari hati kami yang bersih Tuhan terpancar kehidupan Tuhan, hati kami bawa kehidupan Tuhan bagi sekitar kami Tuhan, bukan kematian Tuhan. Yes Tuhan, biar Tuhan generasi ini Tuhan mau memberi pengampunan Tuhan bagi orang-orang sekitarnya Tuhan. Yes Lord, yes Lord, karena kami tahu Tuhan ketika kami mengampuni orang-orang bersalah kepada kami Tuhan, kami juga heal their heart Tuhan, ketika kami berani Tuhan untuk melepaskan pengampunan kepada orang tua kami, kami berani Tuhan melepaskan pengampunan kepada leader-leader kami Tuhan, kami berani melepaskan pengampunan kepada
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan lebih lagi Tuhan bisa mengasihi Tuhan orang-orang Tuhan yang udah melukai hati kami Tuhan. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau speak blessing Tuhan untuk orang-orang Tuhan yang udah melukai hati kami Tuhan. Mungkin perkataan mereka Tuhan, mungkin perbuatan mereka Tuhan yang membuat kami luka Tuhan, bahkan mungkin perkataan mereka Tuhan yang membuat identitas kami rusak Tuhan, mungkin dari perkataan mereka Tuhan image kami Tuhan berubah Tuhan, kami melihat diri kami gak sama seperti Engkau melihat kami Tuhan, tapi biar Tuhan terus Tuhan ada pengampunan Tuhan yang keluar Tuhan dalam hidup kami Tuhan, biar Tuhan kami Tuhan punya hati seperti Engkau Tuhan, kami punya image seperti Engkau Tuhan, Tuhan menciptakan kami Tuhan. Yes Lord, yes Lord, we want to forgive orang tua kami, mungkin ketika kami bertumbuh Tuhan, mungkin orang tua kami Tuhan banyak Tuhan melukai hati kami, mungkin bahkan mereka mengutuk kami Tuhan dengan hal-hal yang mungkin mereka gak sadar Tuhan itu melukai hati kami Tuhan, tapi kami mau Tuhan, yes Lord, kami mau Tuhan to forgive others Tuhan, like you forgive us Tuhan, kami mau terus Tuhan melepaskan Tuhan, kasih Tuhan Tuhan karena Engkau lebih dulu Tuhan mengasihi kami Tuhan, kami mau Tuhan biar hidup kami Tuhan memancarkan Engkau Tuhan, kami memancarkan kasih-Mu Tuhan, karena Engkau adalah kasih Tuhan. Thank you God, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan biar setiap generasi-generasi di masa-masa ini mereka terus Tuhan mau Tuhan setia Tuhan untuk menabur Tuhan untuk jiwa-jiwa Tuhan. Mungkin banyak Tuhan ketika kami menabur Tuhan, kami udah spread the gospel Tuhan ke teman-teman kami, ke orang tua kami, ke orang-orang yang mungkin bekerja di rumah kami, atau setiap orang yang kami temui Tuhan, mungkin kami udah spread gospel, tapi kami belum melihat Tuhan ada perubahan Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin kami menganggap mereka menolak firman-Mu Tuhan, tapi kami mau Tuhan seperti firman-Mu Tuhan di Markus 4 ayat 26. Markus 4 ayat 26 firman-Mu berkata, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadi tidak diketahui orang. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan ketika kami spread gospel Tuhan, kalau kami memberikan benih-benih firman Tuhan kepada orang-orang Tuhan, mungkin kami belum melihat Tuhan benihnya Tuhan, kami belum melihat Tuhan orang itu bertobat Tuhan, tapi biar Tuhan setiap kami Tuhan, kami mau setia Tuhan, kami gak lelah Tuhan untuk terus Tuhan memperkatakan firman-Mu Tuhan, untuk spread your gospel Tuhan, untuk menceritakan tentang kebaikan-Mu Tuhan, menceritakan tentang kasih-Mu Tuhan. Maybe we haven't seen the impact Tuhan, tapi kami mau terus Tuhan percaya Tuhan bahwa firman-Mu gak pernah sia-sia Tuhan, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan Tuhan. Ketika kami cuma memberi benih Tuhan, Engkau Tuhan terus yang memberikan pertumbuhan itu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Biar Tuhan setiap dari kami Tuhan, kami terus Tuhan mau menabur firman-Mu Tuhan, kami mau menabur tentang Engkau Tuhan kepada orang-orang sekitar kami, kami gak menjadi lelah Tuhan, tapi kami terus Tuhan setia Tuhan untuk melakukan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. So everybody in this world Tuhan, setiap orang-orang di dunia ini Tuhan bisa mendengar tentang siapa Engkau Tuhan. Yes Lord Tuhan, kami mau terus setia Tuhan untuk menabur Tuhan, kami mau setia Tuhan untuk menabur Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan yang bisa mengenal Engkau Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan yang bisa merasakan hati-Mu seperti kami Tuhan merasakan hati-Mu, biar banyak jiwa-jiwa Tuhan memiliki pikiran seperti kami Tuhan. Yes Lord, thank you God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan menabur Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan Tuhan atas setiap jiwa-jiwa Tuhan. Call this generation to be your messiah.
bukan cuma menjadi miliknya kami Tuhan, tapi itu adalah miliknya seluruh orang-orang Tuhan di dunia ini Tuhan, miliknya semua jiwa-jiwa Tuhan. You save us Lord, you save the world Tuhan, bukan cuma kami Tuhan. Yes Lord Tuhan, kami mau Tuhan biar setiap dari kami Tuhan di masa-masa ini Tuhan, di masa-masa akhir Tuhan, di masa-masa sebelum kedatangan-Mu Tuhan, kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan biar setiap dari kami mau Tuhan, kami komit Tuhan to give ourselves Tuhan buat jiwa-jiwa Tuhan. Yes Lord, di malam ini Tuhan kami juga mau Tuhan commit ourselves Tuhan, kami mau Tuhan commit untuk berpuasa Tuhan. Yes Lord, seperti Engkau Tuhan ketika Engkau memulai pelayananmu Tuhan, Engkau berpuasa Tuhan to know Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, biar setiap dari kami Tuhan kami berpuasa Tuhan untuk lebih lagi Tuhan mengetahui Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Yes Lord, juga di masa-masa Tuhan menuju pemilihan umum Tuhan, seperti Esther Tuhan dia berpuasa Tuhan untuk bangsanya Tuhan, kami juga mau Tuhan berpuasa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan it matters Tuhan, bahwa every sacrifice yang kami berikan Tuhan it matters Tuhan. Yes Lord, yes Lord, di masa-masa menuju pemilu Tuhan kami mau Tuhan berpuasa Tuhan, kami mau Tuhan set our heart Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan teguni Tuhan, mengerti Tuhan hatimu lebih lagi Tuhan, kami mau Tuhan biar ketika masa-masa puasa Tuhan kami memilih Tuhan orang-orang yang tepat Tuhan, seperti apa yang kau, siapa yang kau pilih Tuhan, biar kami punya keunikian Tuhan untuk memilih Tuhan seperti siapa Tuhan yang kau akan pilih Tuhan. Yes Lord, kami mau Tuhan commit ourselves Tuhan untuk berpuasa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, kami mau Tuhan berpuasa Tuhan agar kami melihat Tuhan setiap tubuh-tubuh Kristus bersatu Tuhan untuk di masa-masa ini Tuhan, setiap gereja-gereja-Mu Tuhan mereka mau berdoa Tuhan, mereka mau berdoa dan berpuasa Tuhan untuk memilih Tuhan pemimpin yang terbaik Tuhan, untuk berdoa Tuhan buat keamanan bangsanya Tuhan, karena kami tahu Tuhan it's a crucial moment Tuhan, bahwa masa-masa ini Tuhan pemimpin yang akan dipilih Tuhan itu akan menentukan Tuhan 5 tahun ke depan Tuhan. Kami tahu Tuhan di siapapun pemimpin yang akan Tuhan pilih Tuhan, kami berdoa Tuhan itu adalah pemimpin yang dari Engkau Tuhan, kami berdoa Tuhan biar setiap dari kami kami punya kesatuan hati Tuhan dengan tubuh-Mu Tuhan, kami juga punya
hidup setiap dari kami, Tuhan. Thank you, God. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yes, Lord, kami percaya, Tuhan. Firman-Mu, Tuhan, yang mengubahkan hidup kami, Tuhan. Perkataan-Mu, Tuhan, yang menghidupkan setiap dari kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami akan bangkit, Tuhan. Kami gak akan menjadi lemah, Tuhan. Kami gak akan tertidur, Tuhan. Tapi inilah masa-masa kami bangkit, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, the world need us, Tuhan. The world need us, Tuhan. Dunia butuh kami untuk tahu, Tuhan, tentang Engkau, Tuhan. The world need, Tuhan, to hear the good news, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Biar, Tuhan, setiap kami bangkit, Tuhan, kami punya compassion lebih lagi, Tuhan, terhadap jiwa-jiwa, Tuhan. Kami melakukan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Kami berpikir seperti Engkau berpikir, Tuhan. Kami mempunyai hati seperti hati-Mu, Tuhan. Yes, Lord, yes, Lord, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau, Tuhan, yang memenuhi kami, Tuhan, dengan segala kebaikan-Mu, Tuhan. Ketika kami mau, Tuhan, jadi terang-Mu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, jadi jawaban, Tuhan, bagi orang-orang sekitar kami, Tuhan. Thank you, God. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar, Tuhan, setiap dari kami, Tuhan, kami gak kembali ke manusia yang lama, Tuhan. Tapi kami terus, Tuhan, jaga, Tuhan, hidup kami berkenan. Kami terus, Tuhan, jaga hidup kami, Tuhan, seturut sama kehendak-Mu, Tuhan. Kami terus jaga hidup kami kudus, berkenan sama Engkau, Tuhan. Thank you, God. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Biar kemuliaan-Mu nyata, Tuhan, atas setiap hidup kami, Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyata, Tuhan, atas keluarga kami. Biar kemuliaan-Mu nyata, Tuhan, atas bangsa kami, Tuhan. Yes, Lord. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kehendak-Mu, Tuhan, yang jadilah, Tuhan. Kehendak-Mu jadilah, Tuhan. Thank you, God. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Jaga hidup kami, Tuhan, berkenan sama